ada bunda lagi nata makanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka magengan. Magengan itu artinya menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Teman-teman dan sahabat-sahabat Bajo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bajo doain deh, semoga semuanya pada sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, hari ini Bajo ada di acara Megengan. Kegiatan atau acara Megengan ini merupakan tradisi teman-teman yang dilakukan sebelum bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan. Jadi kita berkumpul, makan bersama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita ikutin yuk acaranya yuk. Halo, ketemu Bajo. Bajo mau ke acara nih. Acara Megengan persiapan mau bulan Ramadan. Oh, mau puasa. Acara Megengan persiapan puasa bulan suci Ramadan. Ayo lihat yuk. Ini di jalan ini, apa namanya? Di Gang Baris, Komplek Korem. Mantap, ibu-ibu itu. Wah, itu. Masih persiapan, teman-teman. Teman-teman, ini mantep nih acara Megengan persiapan puasa di lapangan baris, Gang Baris. Gang Baris, jalan apa nama itu? Raya Peputan. Wah, ini ibu-ibu RT 6. Acara Megengan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sore bu, lo kok lari bunya? Ini berapa kakak bu? 24 kakak ya. Mantap teman-teman bu. Wih mantap tuh. Nih ya nih ya. Wih jalan tuh. Metin sendiri. Wah ada nasi apa yang namanya tumpeng. Sip. Acara Megengan menyambut bulan suci Ramadan, teman-teman. Jalan Raya Puputan, Perumahan Korem, Gang Baris. Ada bunda lagi nata makanan nih. Acara Megengan, teman-teman. Warga Korem RT 6 Jalan Raya Puputan Gang Baris untuk menyambut datangnya hari bulan puasa Ramadan. Mohon kebersamaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gambari sekalian atas kehadirannya dalam rangka Megengan. Megengan itu artinya menyambut bulan suci Ramadan. Megengan itu artinya mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya sudah saatnya dekat dengan bulan suci Ramadan. Dalam Islam acara Megengan itu sebenarnya tidak ada. Ini lebih kepada tradisi. Ada kegiatan. Jadi sifatnya cuma mengingatkan kita bahwasanya bulan puasa, kewajiban kita untuk melaksanakan puasa sudah dekat. Mungkin tidak hanya itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan saya pimpin doa. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamdai wa fi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berkumpul warga Gambaris di tempat ini untuk mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, dan mohon kepadamu ya Allah, dalam rangka mendekati bulan suci Ramadan ini, kami memanjatkan puji syukur kepadamu ya Allah. Kami mohonkan kepadamu ya Allah, agar di dalam melaksanakan puasa nanti, kami diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan untuk dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kewajiban darimu, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukuril Fatihah. Lanjut, silakan ibu-ibu langsung dibagikan. Kita makan bersama di sini. Oke, teman-teman. Tadi doa telah dipimpin oleh Habib Untung. Acara selanjutnya makan bersama. Didampingi. Oke, ayo makan teman-teman. Acara Megengan teman-teman. Ramai banget. Wih, itu. Menyambut hari atau bulan Ramadan, menyambut bulan puasa teman-teman, acara Megengan. Halo, ketemu lagi di Bajo. Makan bersama di acara Megengan teman-teman. Mantap kebersamaannya. RT 6 Gambaris Jalan Raya Puputan, Perumahan Korem teman-teman. Tapi mana?
lagi toh? Iya, nasi ini. Pak, buka aja, buka Pak Imo. Mana Pak? Anu. Nah, mana? Ayo Be, sini Be. Ini Be. Ini warga Gang Baris yang tertua. Ayo Be. Ya. Ya. Oke. Minumnya teman-teman ini di Megengan es buah ya, es buah buatan dari Bunda juga ini. Wah, ini seger banget ya. Bunda. Wah, Bunda ini bisa pesan nih. Lah, ini yang masak nih, yang masak namanya Bunda ini. Es buah ini. Ah, Beb Untung, mau tanya-tanya ke Beb Untung nih. Iya. Beb, gimana ini ke depannya harapannya di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 2022? Harapan saya yang pertama kita mintakan sama Allah supaya kita bisa melaksanakan puasa nanti dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Tentunya harapan itu tidak lepas dari hilangnya pandemi yang masih ada di Indonesia. Itu harapan kami. Oke, oke. Makasih, Beb. Jadi semua pada sehat, Beb, ya. Amin. Bisa ya Allah menjalankan amin. Sampai 30 hari bulan Ramadan, Beb. Itu makasih, harapan Beb. Kami. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Oh, iya, oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Makan bersama, menjalin silaturahmi dan kekeluargaan. Bade, kayak mana gini makanan? Hah? Kayak mana gini makanan? Kayak gini dulu. Ayo, nggak makan deh. Maaf dulu. Jangan cari pelitian sama. Adiknya lagi makan nih. Cika juga ikut megengan nih. Wih, mantep adiknya nih. Sudah makan, Dek? Sudah, mantep. Kelas berapa? Kelas 1 SD. Oke. Mantep. Wah, nih, yuk. Makan di acara megengan di RT 6. Di Gang Baris, Perumahan Koren, Gang Pasar. Mantep. Nasi gurih. Ada udangnya nih. Yang masak Bunda nih. Mantap. Teman-teman juga enak sama kami. Ketemu lagi acara magengan, datang yuk. Spesial nasi gurih. Teman-teman.
sudah mendung. Tadi mau manggil Mbak Rara, ininya kurang. Kegiatan sudah selesai, yuk. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa bahagia. Selamat ketemu di bulan puasa. Terima kasih teman-teman telah menemani Bajo di acara Megengan. Acara Megengan ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum bulan suci Ramadan, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya channel Bajo Bali selalu berkembang. Oke, teman-teman, tonton selalu channel Bajo Bali. Pesan Bajo, jangan lupa bahagia.